Indonesia dikabarkan akan menyiagakan 50.000 pasukan di ibu kota baru untuk semakin memberikan rasa tentram di Nusantara. Isu lainnya adalah keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara di Kalimantan Timur yang akan membutuhkan relokasi pegawai negeri sipil serta personel militer. Menurut satu sumber media, 30.000 sampai 50.000 personel akan dikerahkan di Komando Regional Ibu Kota Baru. Tidak diragukan lagi akan ada efek limpahan, seperti pendirian bisnis baru untuk memenuhi permintaan barang dan jasa yang terus meningkat. Cina sendiri yakin Ibu Kota Baru Indonesia dibangun dengan sistem pertahanan canggih. Peneliti Cina rupanya sudah lama pasang mata ke calon Ibu Kota Baru Indonesia yang bernama Nusantara. Xu Liping, peneliti Institute of Asia Pacific and Global Strategy of Chinese Academy of Social Science, menganalisis bahwa pemindahan ibu kota Indonesia tidak berarti menyerah pada Jakarta, dan status pusat ekonomi Jakarta tidak akan berubah. Pemindahan ibu kota sebenarnya merupakan semacam pengurangan beban bagi Jakarta yang kondusif bagi terwujudnya pembangunan yang sehat. Dapat dikatakan bahwa alasan penting mengapa pemerintah Indonesia bertekad untuk memindahkan ibu kota adalah karena kota Jakarta sendiri sedang menghadapi berbagai masalah yang mengkhawatirkan. Xu Liping menilai langkah Jokowi juga memiliki makna yang dalam. Ia sebenarnya berusaha menarik investasi asing di luar Jawa dengan memindahkan ibu kota. Xu Liping percaya bahwa Indonesia belum menyerah pada Jakarta. Jakarta masih kota terbesar di Indonesia dan pusat ekonomi terbesar di Indonesia. Sama seperti Shanghai adalah pusat ekonomi Cina, statusnya tidak akan berubah dengan pemindahan ibu kota. Jakarta dan Bandung kini telah berkumpul untuk membentuk seibuk ekonomi dengan populasi 30 sampai dengan 40 juta jiwa. Ada banyak pabrik manufaktur dan kawasan industri di daerah tersebut, termasuk beberapa perusahaan investasi Cina. Namun seperti yang dikatakan Jokowi, Jakarta sebagai pusat politik, komersial, keuangan, perdagangan dan jasa, serta bandara dan pelabuhan terbesar di Indonesia terlalu terbebani. Oleh karena itu, Xu Liping percaya bahwa relokasi ibu kota adalah semacam pengurangan beban bagi Jakarta, bermanfaat bagi pembangunan kota Jakarta, dan dapat membantunya mencapai pembangunan yang sehat. Xu Liping percaya bahwa standar untuk pembangunan ibu kota baru di Indonesia sangat tinggi dengan demonstrasi awal yang kaya dan konsep desain yang canggih. Jika para pemimpin Indonesia dapat melanjutkan pembangunan secara tertib setelah Joko Widodo turun dari jabatan, maka kita dapat menyaksikan kebangkitan Indonesia sebagai kekuatan menengah. Xu Liping menilai kendala utama adalah waktu pembangunan ibu kota baru Indonesia yang relatif cepat. Relokasi Indonesia adalah proses bertahap dan tidak mungkin untuk menyelesaikan semuanya di bawah kepemimpinan Jokowi. Benar saja, Indonesia melalui juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dedi Permadi, mengatakan desain infrastruktur jaringan telekomunikasi di ibu kota negara sudah diselesaikan. Hal itu mengikuti cetak biru dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Menurut Dedi, ibu kota negara baru atau kini yang dikenal dengan nama Nusantara dipastikan akan memiliki jaringan komunikasi 5G yang canggih. Selain itu, nantinya juga bisa menjadi penunjang untuk tata kota sistem Smart City. Desain tersebut disusun sesuai hasil koordinasi antara Kementerian Kominfo dengan pihak terkait yang berencana untuk menerapkan layanan telekomunikasi dengan teknologi 5G dalam rangka mendukung layanan publik dan penerapan Smart City di ibu kota negara. Dedi menjelaskan, saat ini Kementerian Kominfo tengah melakukan pemetaan untuk kebutuhan kapasitas jaringan backbone maupun jaringan akses atau last mile di Nusantara. Adapun pemetaan itu terdiri dari memastikan infrastruktur penunjang perangkat aktif dan pasif sehingga bisa memenuhi kebutuhan implementasi layanan fixed broadband maupun layanan mobile broadband. Menurutnya, dengan penyiapan jaringan 5G, sistem Smart City di Nusantara dipastikan akan terrealisasi. Tidak hanya itu, kecanggihan pertahanan ibu kota baru Indonesia juga sempat dibocorkan oleh Perancis. Pusat Sumber Daya dan Informasi tentang Intelijen Ekonomi dan Strategi Perancis, dalam sebuah artikelnya,
terbitan 10 Februari tahun 2022, menyebut calon ibu kota baru Indonesia akan dilindungi sistem keamanan Prancis. Dengan keberhasilan simbolis ini, Prancis telah menemukan outlet nyata untuk persenjataan yang dikeluarkan dari BITD-nya dengan kerjasama yang telah terstruktur. Oleh karena itu, Prancis melalui perusahaannya dapat berhasil menjual peralatan berteknologi tinggi lainnya ke Jakarta. Pusat Sumber Daya dan Informasi tentang Intelijen Ekonomi dan Strategis Prancis menyebut jika Nusantara, ibu kota baru Indonesia, akan terlindungi oleh baterai rudal buatannya. Ini bisa menjadi salah satu kontrak ekspor pertama dari sistem generasi baru Prancis yang dilengkapi dengan radar yang lebih kuat dan rudal Aster-30NG dengan kemampuan yang ditingkatkan. Dari embedded system, Aster-30 SMPT adalah senjata pertahanan anti pesawat bergerak utama abad ke-21 untuk perlindungan teater. Ini akan melindungi situs sensitif dan mengerahkan pasukan terhadap ancaman rudal, TBM, standoff, rudal jelajah, ARM, dan pesawat, menggantikan semua sistem darat ke udara jarak menengah yang ada. Sistem Aster 30MT dirancang untuk memenuhi kebutuhan pertahanan udara jarak menengah dan panjang, proyeksi kekuatan, dan perlindungan area bernilai tinggi. Ini dapat beroperasi dalam mode berdiri sendiri atau dapat diintegrasikan dalam jaringan terkoordinasi.